Car Free Day gemu, cermin kemajuan UMKM gemu. Berlokasi di sepanjang pertigaan Gemuh Blanten atau lebih dikenal dengan Patung Ayam sampai pertigaan SMP Negeri 1 Gemuh. Car Free Day digelar untuk menunjukkan eksistensi UMKM Desa Gemuh Blanten. Banyak aneka kuliner tradisional dan modern dijajakan bagi pengunjung Car Free Day Gemuh, seperti pecel, lontong, aneka gorengan, minuman tradisional rempah menjadi bagian khasnya Gemuh, dan makanan modern seperti sosis bakar pun tersedia. Dalam launching Car Free Day kali ini, masyarakat Gemuh diajak berolahraga bersama, yakni senam bersama, yang dipandu oleh pesenam yang profesional. Nampak kegembiraan wajah peserta menambah kemeriahan acara. Tua muda ikut larut dalam senam bersama tersebut. Selain itu, untuk menjaga agar tubuh tetap sehat dan bugar.
balon udara disiapkan oleh panitia. Balon-balonan tersebut nantinya akan diterbangkan sebagai wujud dibukanya Car Free Day di Ungu. Tak hanya itu, disediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengunjung Car Free Day Ungu. Berbagai macam makanan olahan tradisional seperti kupuk rambak, getuk crispy, tempe ketan hijau, aneka bubur menjadi daya tarik tersendiri. Minuman tradisional Bandrek asli Gemuk menjadi bagian tersendiri. Dengan minuman kesehatan tradisional, diharapkan masyarakat Kecamatan Gemuk tetap sehat dan memanfaatkan obat-obatan yang alami. Dan Car Free Day menjadi ajang pertemuan masyarakat Ungu untuk tetap menjaga keharmonisan dan kebersamaan masyarakat. Aneka kuliner tetap menjadi daya tarik pengunjung. Hal ini diharapkan UMKM Gemuk makin eksis dan mampu menjadi cermin kemajuan UMKM Gemuk.